sampai saya. Rasakan rambut jelek. Sosok ni kuat tu. Sosok ni ajar saya ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Lele Gaming. Hari ini kita bermain Sakura teman-teman. Mio, hari ini kita main apa Mio? Gak tahu kak, Mio bingung. Kamu ini setiap hari bingung aja. Terus aja Kak Yuta yang ngajak kamu bermain. Kamu gak tahu mau main apa. Kita ngajak Kak Takagi main yuk. Mau main apa kak sama Kak Takagi? Ya udah kita tanya aja sama Kak Takagi. Mana tahu Kak Takagi ada permainan baru. Ayo Mio ikut cepat. Kita lihat dulu Kak Takaginya. Kak Takagi ada di rumah nggak ya? Kak Takagi. Mobil sama motornya ada. Tapi kenapa kelihatannya tidak ada di rumah ya Mio? Nggak tahu kak, coba aja cek ke dalam. Iya. Kak Takagi, Dogi, nampak nggak Kak Takaginya? Sepertinya Kak Takagi nggak ada di rumah Mio, sepi sekali. Iya kak, kira-kira kemana ya Kak Takaginya? Kita coba lihat dulu sebelah sini, barangkali ada. Nggak ada juga Mio. Aduh, aneh sekali Kak Takagi. Kenapa dia nggak ada di sini? Coba kita tanya Kak Sakura yuk, barangkali Kak Sakura tahu. Iya kak, coba tanya Kak Sakura. Mungkin Kak Sakura tahu Kak Takaginya kemana. Iya Mio, ayo cepat kita tanya dulu. Kak Sakura. Mana Kak Sakuranya? Pasti lagi nyantai nih Kak Sakuranya. Hari ini sepertinya Kak Sakura nggak pergi kerja. Iya kak. Kak Sakura, nampak nggak Kak Takaginya? Kak Takagi? Kak Takagi sepertinya hari ini ke tempat Kak Hito. Hah? Ke tempat Kak Hito? Mau ngapain? Emang mobil Kak Takagi rusak ya? Nggak tahu sih, coba kamu kesana aja, tanyain. Ya udah deh, Kak Sakura hari ini nggak kerja. Hari ini Kak Sakura libur. Begitu ya. Yaudah, sana-sana, jangan ganggu Kak Sakura. Kak Sakura lagi mau nyantai. Yaudah deh. Ayo Mio, kita pergi ke tempat Kak Hito. Kata Kak Sakura, Kak Takaginya di tempat Kak Hito. Kak Hito yang bengkel itu ya kak? Iya betul. Lah kenapa ya ke sana? Tapi mobil Kak Takagi kan ada di sana. Kita naik mobil saja deh. Kita pergi ke tempat Kak Hito yuk. Tanya dulu, kenapa Kak Takagi ke sana? Tiba-tiba saja kan, aneh sekali. Iya kak, aneh sekali. Biasanya kalau ada mobilnya rusak saja baru Kak Takagi ke sana. Betul Mio, tapi hari ini kenapa ya Kak Takaginya ke sana tiba-tiba? Sepertinya bukan mau ngerjain mobil. Waduh, apa itu Mio? Iya kak, keren sekali kak. Ayo cepat turun Mio. Tanya Kak Takaginya. Kak Takagi, lagi ngapain sih Kak Takagi? Yuta. Kak, itu apa kak? Itu kak, Yuta mau main robot nanti kak. Nggak bisa, ini bukan robot untuk anak kecil. Ini robot untuk menjaga kota ini. Wah, keren sekali kak. Wah Mio, keren Mio. Robot ini untuk menjaga kota kita. Iya kak, belakangan ini kan sering ada monster-monster jahil dan orang-orang jahat yang mengganggu kota. Betul-betul katamu Mio. Makanya ini kami buat robot ini. Ini robot apa kak? Sepertinya pernah lihat. Ini robot Sonic. Sonic the Hedgehog itu kak ya? Iya, betul-betul. Wah keren Mio, kita buat robot Sonic. Sonic yang larinya kencang itu loh Mio. Iya kak, wah keren sekali. Kak Ito, kapan selesainya Kak Ito? Yuta mau main dong robot ini. Nggak bisa Yuta, ini bukan untuk anak-anak. Ini robotnya nanti bisa menembakkan laser untuk menjaga kota ini. Jadi ada monster-monster yang jahat dan orang jahat yang ingin merusak kota, maka robot ini akan bertindak. Wah keren Mio, keren. Wah kakinya besar sekali ya Mio. Iya kak, betul kak, kakinya besar sekali. Wah lihat Mio, semuanya terbuat dari besi. Wow keren banget. Tapi sayang belum selesai ya Mio. Iya, badannya belum ada ya kak. Iya baru selesai kaki. Kita lihat dulu deh. Kak Takagi, kami bisa bantu apa kak untuk membuat robot ini? Hah? Kalian mau ikut bangun juga ya? Iya kak, kami mau ikut bangun buat ini robot juga. Ya udah deh kalau begitu. Kalian coba carikan baut sama kak itu. Apa yang kurang? Tunggu dulu, saya pikir dulu ya. Sepertinya kita kurang apa ya? Kita kurang kunci. Kunci, ambilkan kunci untuk baut itu sama baut. Di mana adanya, Kak? Di rumah Kak Takagi lah. Kak Takagi ada simpannya tuh di bawah meja. Kamu ambilin dong. Baiklah. Ayo Mio, kita bantu Kak Takaginya buat robot. Nanti kita bisa bermain dengan robot itu. Emang bisa kak, tapi kan bukannya untuk anak, bukan untuk anak kecil.
udah nggak apa-apa, nanti pasti dikasih mainin. Ayo cepat, kita bantu dulu. Let's go. Kita ambil dulu baut dan kunci untuk baut di rumah Kak Takagi ya. Emang Kak Yutanya tahu yang mana? Tahu dong. Ayo cepat, sebelah sini. Katanya ada di bawah meja. Kita ambilkan ya. Oke, let's go. Mari kita ambilkan. Nah, di sini dia. Hop. Oke, turun. Oke, cepat Mio, bantuin. Ayo, let's go. Bos, bagaimana ini, Bos? Keuangan komplotan kita sepertinya sudah menipis. Kita sudah tidak ada uang lagi, Bos. Makanya itu saya mengajak kalian ke kota. Kita akan merampok dari orang penduduk-penduduk di sana dan warga-warga di sana untuk bisa membiayai operasional kita, untuk membeli senjata dan untuk ya, macam-macam lah. Oh, begitu ya, Bos. Ya baik tuh, Bos. Kami akan pergi, Bos. Oke, mari kita berangkat. Sekarang kita akan pergi merampok. Kita adalah gangster paling berbahaya di kota Sakura. Iya betul, Bos. Semua orang harus takut dengan kita. Iya betul. Semua orang harus takut dengan kita. Sekarang saatnya kita merampok ya. Kalian tidak bawa senjata? Tidak apa-apa, Bos. Kami pandai bela diri. Oh, baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya saja yang bawa senjata ya. Oke, mari kita segera berangkat. Kita akan merampok uang sebanyak-banyaknya untuk kita simpan di rumah kita dan di markas kita ya. Oke, baiklah. Mari kita berangkat. Let's go. Hei kamu Pak Tua, ayo cepat serahkan uangmu. Tolong jangan bunuh saya. Kalau kamu serahkan uang kamu, kami tidak akan membunuh kamu. Tapi kalau tidak, kamu akan saya potong-potong. Jangan potong-potong saya. Makanya cepat serahkan uangmu. Kami sudah tidak ada uang lagi. Tidak ada uang lagi untuk membeli makanan. Cepat serahkan uangmu. Hei teman-teman, kalau Pak Tua ini tidak menyerahkannya, kita hajar saja dia ya. Ya bos, ya betul bos, betul. Oke, cepat, mana uangmu? Kamu simpan di mana? Tunjukkan, serahkan semua uangmu sekarang. Iya, baiklah. Saya akan menyerahkan uang saya sekarang. Oke, teman-teman, saatnya kita mencari mangsa lain lagi ya. Siapa yang mau kita palak lagi nih? Kita minta uangnya, biar kita bisa kaya raya. Iya, betul, bos. Benar, bos. Kalau tidak, kita buat kekacauan saja di kota ini, bos. Ya, benar kata kamu. Kita ke Yumat saja deh. Kita rampok saja Yumatnya. Ya bos, benar bos. Mari kita rampok Yumat. Hore, kita rampok Yumat hari ini. Oke, kita minta sana uang dengan kasirnya ya. Di sana pasti sudah banyak transaksi. Pasti sudah banyak uang di sana. Oke, let's go. Mari kita rampok. Tidak ada yang berani dengan kita karena kita kelompok paling sadis, kelompok Momogumi di kota Sakura. Ayo teman-teman, mari kita menguasai kota ini. Kita ambil semau kita. Ya bos, benar sekali bos. Oke, let's go. Mari kita berangkat. Ayo Mio, bautnya sudah dapat. Ayo kita berangkat. Iya kak. Tunggu dulu. Kak Yuta sepertinya aus. Kita pergi beli minuman yuk di Yumat. Iya kak, Mio juga mau kak. Iya makanya. Oke, let's go. Mari kita ke Yumat dulu ya. Habis itu baru kita ke tempat Kak Takagi. Mio, itu apa Mio? Iya kak, itu kan Yakuzanya Momogumi kak. Iya betul. Wah, kenapa dia? Jangan-jangan dia sedang minta uang dengan Kak Mami. Betul kak, mungkin saja begitu. Ya, aduh gawat ini. Ayo cepat kita lapor sama Kak Takagi dulu. Iya kak, kita coba lapor sama Kak Takagi. Barangkali Kak Takagi bisa membantu. Iya Mio, betul. Wah, tapi robotnya sudah selesai atau belum ya? Iya kak, kalau robotnya selesai kan bisa untuk melawan Yakuza Momoguminya. Iya betul Mio. Aduh, Kak Takaginya kemana ya? Kenapa tidak ada? Ayo cepat kita tanyakan dulu sama Kak Hito. Aduh. Wah, Kak Hito. Iya Yuta, ada apa Yuta? Kak Hito, mana Kak Takaginya? Ah, Kak Takaginya lagi siapin barang untuk buat robot itu. Aduh, gawat ini Kak Hito. Emang kenapa Yuta? Kak Hito, itu Yakuza Momogumi. Iya, ada apa dengan Yakuza Momogumi? Iya, dia sedang merampok Yumat. Dia meminta duit dengan Kak Maminya. Wah, gawat kalau begitu. Iya, cepat bantu kita. Kak Hito, ayo cepat, gimana caranya? Tunggu dulu, saya pikir dulu ini. Kalau begitu kita harus cepat menyiapkan robot Sonic ini untuk melawan Yakuza Momogumi. Iya betul Kak Hito, harus secepatnya, kasihan Kak Maminya sudah dirampok. Iya, Yakuza Momogumi itu memang jahat. Baiklah, kalau begitu saya akan menghubungi Kak Takaginya, suruh kita harus untuk menyelesaikan robot itu secepatnya. Iya betul Kak Hito, ayo cepat, kita harus selesaikan dengan cepat. Ya baiklah, kamu bantu juga Yuta.
Iya kak, saya siap membantu kak. Bagian mana yang mau dibuat lagi nih? Iya. Ayo cepat, kita tunggu dulu kak Takagi-nya datang. Kak Takagi-nya nanti bawa bahan untuk menggabung-gabungkannya supaya menjadi robot. Iya Mio, ayo kita harus bantu kak Takagi-nya Mio. Kak, jangan dipanjat kak, nanti robotnya rusak. Iya tenang Mio, ini nggak akan rusak kok. Ini bahannya kan dari besi semua nih, lihat keren sekali. Ini pasti kuat, pasti bisa melawan Yakuza Momoguminya. Iya kak, mudah-mudahan saja bisa kak. Kalau enggak, Yakuza Momoguminya jahat sekali. Dia merampok siapa saja yang dia temui di kota ini kak. Ya betul Mio, kita harus cepat menyiapkan robot ini. Ayo cepat kak Takagi. Kemana sih kak Takagi, kenapa lama kali pulangnya? Kak Takagi ini. Bos, markas kita lagi diserang, bos. Ah, dari mana kamu tahu markas kita diserang? Iya, bos. Ada yang nelfon dari markas, bos. Katanya markas kita diserang. Siapa yang berani menyerang markas kita? Berani-berani saja dia, ya. Masalahnya ini, bos. Yang menyerang kita adalah robot, bos. Hah? Robot? Iya, bos. Robotnya besar sekali. Robot Sonic, bos. Hah, gawat kalau begitu. Kalau begitu, saya harus menjadi besar dulu untuk melawan robot itu. Iya bos, sepertinya bos harus menjadi raksasa dulu untuk melawan robot itu. Kalau enggak, kita enggak akan menang. Baiklah kalau begitu, saya akan berubah menjadi raksasa dulu. Ayo cepat, kalian semua gabungkan kekuatan dulu. Kita harus menjadi raksasa untuk mengalahkan robot itu. Iya bos, betul bos. Robot itu sudah menghancurkan markas kita bos. Ya, makanya kita harus balas dendam. Ayo cepat, mari kita berangkat ke sana dan kita membalaskan dendam kita untuk menghancurkan robot itu. Iya bos. Let's go. Baiklah, saya sudah menjadi raksasa sekarang. Saya akan memberi pelajaran kepada robot Sonic itu ya, yang berani menghancurkan markas saya. Di mana dia perginya? Pasti sudah dekat dengan markas Momogumi. Kalau begitu saya akan ke sana. Saya akan mencari robot Sonic itu ya. Siapa sih yang buat robot Sonic itu? Berani-beraninya dia menghancurkan markas saya. Dia nggak tahu saya adalah Yakuza terkuat di kota Sakura. Melebihi kekuatan Yakuza Himawari. Ayo cepat. Aduh, rumah saya di mana ya? Saya jadi lupa markas saya di mana. Oh iya, di sebelah sini kalau nggak salah. Aduh, ini banyak sekali pagarnya, susah sekali lompatnya ini. Siapa sih yang buat pagar tinggi-tinggi? Gimana sih? Buat susah saja. Hampir tersandung saya dibuatnya. Baiklah kalau begitu, saya akan bergegas ke sana. Ayo cepat. Kalau tidak, markas saya akan hancur lebur dibuatnya. Dasar robot ini. Ini pasti seseorang yang dendam dengan saya yang membuat robot ini untuk menghancurkan markas saya. Baiklah kalau begitu, saya serang saja robot itu. Dimana robot itu? Ayo tunjukkan dirimu robot. Aduh, ini jembatannya tinggi banget nih. Mana lompatnya? Susah sekali nih. Nggak usah deh, lewat sini saja deh. Ayo cepat. Mana robotnya? Kenapa masih belum terlihat? Nah itu dia. Oh, ini dia ya. Jadi kamu adalah robot yang menghancurkan markas saya. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan segan-segan lagi untuk menghancurkan kamu robot. Ayo cepat ke sini robot. Ayo cepat ke sini. Jangan kamu menghancurkan markas saya lagi. Itu susah buatnya, tahu enggak? Ayo cepat ke sini robot. Rasakan robot jelek. Nih, rasakan nih. Samurai saya. Rasakan robot jelek. Sok-sokan kuat lo. Ajar saya ya. Lari dulu. Nih rasakan. Rasakan kemasan samurai pedang. Wah, paling tajam. Waduh, kuat juga nih robot. Kawat robot ini. Hai, hiat. Ciah. Lari. Kuat, ciah. Iya, ciah.
Tolong, jangan pijak saya lagi. Ampun, saya nggak berani ganggu kota Sakura lagi. Tolong robot, hentikan. Aduh, sakit. Aduh, bokong saya sakit, dipijak-pijak. Aduh. Haha, ayo Mio. Sekarang kita bisa menjaga kota Sakura dengan robot Sonic ini, Mio. Iya, Kak. Robotnya kuat sekali. Sekarang tidak ada yang berani lagi mengganggu kota kita, ya, Kak. Iya, betul, Mio. Tidak ada yang berani lagi. Robotnya aja sekuat itu. Siapa yang berani melawannya? Asik sekali ya, Mio. Iya, Kak. Asik sekali. Ayo, Mio. Sekarang kita sudah pulang, bisa pulang dengan tenang, Mio. Iya, Kak. Betul, Kak. Kapan-kapan kita bantu lagi Kak Takagi-nya buat robot yuk, Kak. Iya. Kita bilang sama Kak Takagi. Kita buat robot lain lagi besok. Biar bisa untuk mengamankan kota ini ya, Mio. Betul, Kak. Betul sekali. Mio mau, Kak, buat robot. Buat robot itu sangat menyenangkan. Ya betul Mio, biar banyak robotnya. Nanti bisa bantu robot Sonic itu untuk melawan penjahat-penjahat di kota ini ya Mio. Betul Kak, iya betul sekali Kak. Kak, kelewatan, kita pulangnya sebelah sini. Iya Mio, sorry. Oke teman-teman, sampai di sini saja video Sakura hari ini. Terima kasih telah menonton, see you next time. Dadah teman-teman. Nah itu dia Kak Sakura, Kak Sakura lagi ngapain termenung di sana. Kak, parkirnya kan bukan di dalam Kak, di luar. Oh iya, lupa. Kita parkir keluar deh kalau begitu. Jadi kita tabrak Kak Sakura.